Ini yang kedua, di mana para pemerintah ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, mahasiswa! Hello, mahasiswa! Baik kawan-kawan sekalian, hari ini kita kemudian kembali turun ke jalan Sultan Alauddin Makassar untuk kemudian bagaimana menyerahkan suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan, dan suara-suara kritikan terhadap pemerintah yang hari ini tidak pedang pada rakyat korban sekalian. Bahwa kenaikan BBM hari ini berdampak pada masyarakat kecil yang kemudian makan pun masih susah, kawan-kawan sekalian. Hari ini kawan-kawan sekalian, panas terik matahari kemudian menjadi saksi perjuangan kita untuk bagaimana memperjuangkan rakyat-rakyat dan kemudian tentara terhadap naiknya harga bahan bakar minyak, kawan-kawan sekalian. Kemudian kami juga menuntut kepada pemerintah bahwa penstabilan nilai ekonomi pada Indonesia ini itu kemudian berpengaruh terhadap kenaikan bahan bakar minyak, kawan-kawan sekalian. Jadi kita sebagai mahasiswa untuk kemudian bagaimana mengingatkan pemerintah agar tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan sekalian? Hari ini kawan-kawan sekalian, kita kembali menunjukkan eksistensi kita kepada masyarakat dan kepada pemerintah bahwa semangat juang mahasiswa untuk memperjuangkan masyarakat kecil dan melihat negaranya baik itu masih ada, kawan-kawan sekalian. Kehadiran kita pada hari ini adalah sebuah semangat yang membara dan sebuah saksi bahwa kita masih semangat dalam berjuang, kawan-kawan sekalian. Kita harus ingat bahwa apa yang kemudian dikatakan menjadi tumpul sama yang membakar semangat kita, kawan-kawan sekalian. Bahwa jangan sekali-kali kau pernah menyerahkan ucapanmu, karena apabila kalian menghamba pada ketakutan, maka sama halnya kita akan memperpanjang jalannya masyarakat perbudakan, kawan-kawan sekalian. Semangat tidak! Untuk itu kawan-kawan sekalian, kita harus tetap menjaga pergerakan bahwa pada hari ini kita tetap berdiri untuk bagaimana memperjuangkan rakyat kecil, dan sampai hari ini kita masih tetap semangat untuk berjuang mencari kebenaran, kawan-kawan sekalian. Belum lagi kita melihat kejadian-kejadian penggusuran yang terjadi di Kulon Progo sana, kawan-kawan sekalian. Bahwa pemerintah yang pada hari ini sering berselingkuh dengan perusahaan, kawan-kawan sekalian, tidak pernah memikirkan rakyat dan kemudian tidak tahu arahnya kemana untuk hidup, kawan-kawan sekalian. Hari ini kawan-kawan sekalian, kita mengutuk keras apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah pro terhadap rakyatnya, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu kita harus berjuang dan terus konsisten terhadap apa yang kemudian menjadi poin-poin penting pada aksi ini, kawan-kawan sekalian. Sepakat! Untuk itu saya serahkan kepada Jenderal Lapangan. Ya baik, kawan-kawan sekalian, itulah tadi orasi ilmiah yang telah dibawakan oleh Ketua Himpunan dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum yang mengatakan bahwasanya hari ini pemerintah seringkali jadi mana dengan pemerintah. Hari ini maka kami dirakyat memiliki kepentingan pemerintah kami keberkalan dan pertama kawan-kawan sekalian. Dan tidak lupa juga. Baik kawan-kawan sekalian, itulah tadi orasi ilmiah yang telah diberikan oleh Ketua Senat Mahasiswa